Untuk berdirinya SMP di Kelurahan Kuranji. Ini mengingat kebijakan atau regulasi yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwa tahun kemarin telah dilakukan sistem penerimaan murid baru di sekolah itu sistem zonasi. Ya, sistem zonasi merujuk demikian, kita telah sampai ke juga rapat-rapat di DPRD, malahan sudah dirjen sudah sampai itu dirjen Kementerian SD dan SMP di pusat. Dengan sistem zona kita lupa itu masuk tidak ada punya sekolah dengan penduduk yang lebih dari 40.000 itu yang tercatat yang lah Bapak DP berani, tapi yang malun Bapak DP pergi masih banyak yang belum masuk ke dalam data kelurahan. Tak punya SMP. Kadar awak kan kerana lah pakai zona. Kerana tahun kemarin lah dipakai zona, maka awak tersentak. Tidak punya sekolah SMP. Yang untung SMA awak punya. Ambo pun merasakan sekali secara pribadi petang tu, waktu SMA menerima murid baru zona tu. Awak tinggal di tengah-tengah. Anak masuk SMA cik. Ke SMA 5 tak dapat, ke SMA 6 balik tak dapat, anak ya. Tamatnya sampai 1 sampai yang frustasi anak lah. Tapi zona tadi tu kena jauh. Jauh jarak aku gitu kan. Nah, untung ada penerimaan nilai. Dengan penerimaan nilai lah nyo. Masuk sebenarnya penerimaan nilai itu kalau bos diterapkan. Kalau sekarang tahun besok kini ku penerimaan murid tahun kini itu zona tu zona kelurahan. Zona kelurahan untuk sementara Kelurahan Kuranji tidak punya SMP. Kalau zona itu akan berlanjut tarui, akan berlanjut terus, maka anak-anak awak yang ada di Kelurahan Kuranji, siswa-siswanya nyala dapat. Karena SMP 28 letaknya di Kurung Gadang. SMP 41 letaknya di Gunung Sari, SMP 8 Balai Gunung Sari. Jadi lah selamat dulu anak Kurung Gadang dulu, selamat anak-anak Gunung Sari, barulah melimpahnya ke Kelurahan Kuranji. Nah, jadi hanya satu-satunya dakwah ini nampunya kan MTSN. MTSN itu enggak loh Kuranji dah. Itu menerimanya enggak zona, ada umumnya beda. Itu Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan. Nah, ini menerima keseluruhan. Nah, mumpung pada kesempatan ini, awak punya lahan ke Kujang, satu ini, Kelurahan Kuranji itu kan baru kelas atas DPRD dengan SPD tentu dari awak dari bawah. Karena kini itu kan bottom up, top down dong kan gitu. Dari bawah kata, kalau memang ingin awak bersama-sama di masyarakat Kelurahan Kuranji ingin untuk membangun SMP itu syukur alhamdulillah. Karena awak cari ya, kalau mau menginginkan pembicaraan di lintas di DPRD, wah SMP itu baik boarding school tuh. Terus sebagai percontohan, apa perlu anak kelas 1 itu di pesantren kayak pesantren. Ya, tahun kelas 1 itu dia seramakan. Kelas 2 aku baru ke tolak PM dia. Gitu. Jadi itu kelas 1 yang kita buat boarding. Di sekolah percontoh be karena tanahnya cukup luas bisa kita buat asrama di sini. Memang perencanaannya dari kini kalau kita sepakat sama-sama gitu kan. Ya, tentu kita kalau bisa sepakatan kita apa perlu tahun kini 2021 pun 5 murid awak biar ya diabetes beko itu anggarkan apa namanya perencanaannya. Nah, di 2021 awak bangun 2022 kita bangun gedungnya selain kita adalah kemungkinan anggaran step by step gitu kan. Itu barangkali sebagai saran makan keinginan awakku tujuh aku disampaikan jatuh tadi kalau rumah sekolah awak gue seluruhnya itu inyo kan gitu ekonomi masyarakat hidup
kalau rumah sekolah obek, tapi kalau perumahan obek urang lalok teh nya kan itu. Ini juga ke lalok teh nya. Ya. Baca bakal mari kamu buat banyak. Ayo kamu buat banyak ya. Ini sekolah pendidikan yang dengan kepasti hidup ekonomi masyarakat awak sekitar. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan.